Alright guys, welcome back again with me di channel X Jobs Drug News. Okay, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer-viewer baru, thank you juga ya, karena udah klik dan udah nonton konten ini. Seperti biasa, jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notif ya, supaya ketika gua udah upload konten terbaru, kalian bisa dapet notifnya dan tentu saja bisa langsung nonton kontennya. Buat yang mau support channel ini lebih lanjut, kalian bisa gabung untuk join membership. Untuk link joinnya udah gua taruh di bagian kolom komentar dan juga di bagian deskripsi konten ini ya. Oke, setelah kemarin adalah konten rutinitas, sekarang gua bakalan lanjutin dengan konten adu mekanik di arena battle untuk part yang ke-28 ya kalau nggak salah. Meskipun di sini gua masih make naga yang sama dengan konten yang sebelumnya ya. Ada Grotto, kemudian Passion, dan juga ada Telekinetic. Tiga naga heroik yang udah bintang 5, cuman si Telekinetic doang yang belum level max ya. Oke, langsung aja kita ke battle yang pertama sambil membahas beberapa info tentang event-event selanjutnya lah ya. Oke, yang pertama buat Anjir. Oke, lumayan juga ya, dapat kali 4 coy. Lumayan buat nge-push poin rush ya, untuk mendapatkan beberapa rewards yang cukup lumayan. Let's go, kita battle-battle dulu. Yang pertama buat melawan High Voodoo Vampir. Di sini ada satu tips untuk melawan dia supaya nggak kena critical dari skill satunya ya. Sebelum itu gua mau ngasih tahu, skill satu dari Voodoo Vampir itu elemennya adalah magic. Elemen magic bisa critical ke elemen beauty yang dipunyai sama High Passion dan juga High Telekinetic Dragon. Yang artinya jika gua make Passion atau Telekinetic itu bakalan kena critical. Dan skill satunya Voodoo, kalau dia critical itu efek healnya bakalan deres banget ya. Maka dari itu gua bakalan sekaratin dia pakai si Grotto sampai dia berada di titik langsung modiar kena critical dari elemen chaosnya High Passion Dragon. Langsung aja sikat. Ya elah anjir. Oh, gak mati, bejir. Alah, salah perhitungan, cok. Darahnya sisa sedikit banget, loh. Walah, gak jadi menang, gua. Udah sih, kelar sih. Kelar sih, gua gak jadi menang sih. Ini masalahnya ada si Void Eternal, bejir. Kalau kayak gini, gimana gua bisa menang, cok? Ya elah, itulah ya. Kalian perlu banget buat ngira-ngira damage. Karena ya kadang yang udah kita perhitungkan damage yang masuk nyatanya nggak sesuai cuy. Nyatanya nggak sesuai ya, anjir, tipis banget darahnya lo, kampret. Nah kan langsung disikat semua kan sama Void Eternal kan, padahal udah sok bener banget mekaniknya sih, bener ya, tipsnya sih bener, cuman salah perhitungan aja di damage nya Mami Passion ya kan. Itu kalau prox damage nya nambah satu biji udah langsung modiar itu si Voodoo, anjir, kampret banget. Oke lanjut,
Sekarang lawannya ya tiga naga heroik biasa ya. Cuman si Melisius ini nggak bisa gua counter anjir. Dia perk senyawanya ada 30%. Habis itu lawannya ada telekinetik. Telekinetik itu bisa kritikal sama ini ya. Bisa kritikal ke Grotto sama Mommy Passion. Maka dari itu untuk melawan telekinetik harus dengan naga telekinetik juga ya. Kemudian untuk melawan si Grotto, gua bakalan pakai Mommy Passion supaya dia bisa memberikan kritikal ke dia. Nah, sekarang ini gua kok kalah anjir. Grotto sama si Melisius kalah, cok. Gara-gara beda perks doang ya. Emang yang namanya perks itu sengaruh itu, coy. Bener-bener ngaruh banget. Beda positioning, beda presentase, beda jenis perks itu ngaruh banget sama jalannya match ya. Jalannya battle. Anjir, jalannya match sudah kayak pertandingan ML, cok. Oke, darahnya masih ada 160.000. Ini harusnya gua menang sih. Harusnya ya. Harusnya gua menang sih. Karena si Mommy Passion bisa kritikal sama dreamnya Grotto. Harusnya menang lah ya. Let's go. Nah, Beauty bisa kritikal ke elemen dream ya. Buat kalian yang belum tahu gimana cara counter, elemen ini counternya apa, elemen itu counternya apa, itu bisa kalian cek, coy. Itu bisa kalian cek. Ah, di mana sih ngeceknya, bejir? Nah, Ancient World. Ya, oke, ini counternya ya. Ada yang kali 2 itu critical, yang 0,5 itu weak, yang 0% itu no damage, tapi nggak ada ya karena ini Ancient World. Kalau Ancient World itu meskipun kena elemen yang sama, damage-nya tetap damage biasa, bukan kena block ya. Beda sama elemen biasa. Ya, kurang lebih counter-counternya itu kayak gini. Tadi Dream bisa dikritikal sama elemen Beauty sama Soul ya. Ini nih yang paling pinggir tuh yang gua seret-seret itu. Sedangkan Dream sendiri bisa kritikal ke Happy dan juga Chaos. Nah, itu perlu kalian lihat, coy. Apalagi kalau lawannya itu benar-benar seimbang ya. Sama-sama naga biasa, levelnya juga sama. Perbedaan cuma di bagian perks-nya doang. Itu perlu banget kalian cek satu-satu sih. Lanjut. Wah. Oke. Posisi telekinetik ada di depan ya. Gua harus oper sih. Kenapa gua oper? Supaya gua nggak kena kritikalnya si telekinetik ya. Karena dia bisa kritikal ke Grotto sama Passion, coy. Kalau gua tabrakin ya bakalan kena guanya ya, bakalan kalah. Bakalan itu kena kritikal yang damage-nya sakit banget. Meskipun dia nggak make prox damage, tapi tetap aja damage-nya masuk kalau kritikal ya. Tetap aja gurih anjir, sakit cuy. Nah, tapi kayaknya mau nggak mau gua harus oke, bisa lah ya, nggak harus tumbalin satu naga, coy. Telekinetik gua mah biarin ya. Udah one by one, apa sih ah? Udah one by one sama telekinetik juga. Nah, sekarang lawannya Anemone Dragon. Sebenarnya dia bisa gua kritikal pakai elektriknya Mommy Passion ya. Tapi nggak dulu, coy. Dia mau gua adu dulu sama si Grotto. Mau gimana pun, statistik dari naga heroik sama naga legendary ya udah pasti beda. Udah pasti beda, makanya sikat aja ya. Nah, sekarang kan gua berarti masih punya satu naga yang darahnya masih penuh. Abis itu bisa kritikal S-Win. Kalau udah kayak gitu ya S-Win. Ya pokoknya kalian harus bisa ngira-ngira lah. Kalau sekiranya naga kita nggak bisa dapat serangan giliran pertama, abis itu kena kritikal, oper aja supaya nggak langsung kena kritikal gitu loh. Langsung oper aja. Ini sih lawannya agak PR sih, Corrupted Chaos ya.
Ini lawannya agak PR, cuman nggak masalah juga. Yang paling ngeselin itu ini loh, Cecep Markocep ini loh, asu. Prox damage-nya 90%, woi. Ya bener aja, cok. Lihat ya. Lihat aja damage dari skill 4-nya Cecep. Damage-nya bakalan brutal itu. Lihat. Buset, 312.000. Apa-apaan anjing damage-nya segitu, cok. Ya, kalau kayak gini mau nggak mau numbalin si Kruto ya. Habis itu telekinetik juga kena extra turn. Oke, harusnya masih bisa menang sih. Pegasus bisa gua counter ya. Cara counternya gimana bang? Tumbalin si telekinetik. Nah, dia pecah itunya kan. Protectednya jadi muncul kan. Kalau udah kayak gitu ya udah tumbalin aja ya kan. Nah, biarin. Dia mokat juga biarin. Langsung kita goreng pakai mommy passion. Nah, hilang lu. Ah. Ya, mau ngelawan naga VIP sekalipun kalau kita udah menguasai elemen counter, extra turn, udah tahu poin-poinnya sih nggak jadi masalah ya, tinggal pinter-pinter aja otak-atik gilirannya gitu loh. Karena mau gimana pun lawannya adalah komputer. Meskipun dia punya skill OP, skill VIP, tetap aja bisa kita akalin gitu loh. Sekarang lawan yang depan adalah Arcane. Arcane elemen depannya magic. Dia bisa critical ke soul dan juga beauty. Oke. Kita balikin posisinya ya. Si Kruto gua taruh di depan. Tatsumaki atau telekinetik gua balikin ke belakang supaya nggak langsung jebol sama kritikalnya Arcane ya. Mau gimana pun darahnya dia tebel banget. Sekarang lawannya ada telekinetik sama Kruto. Oke, kalau kayak gini Kruto gua nggak bisa nyerang kritikal ke siapapun. Maka dari itu dia gua tumbalin seperti gua tadi ngelawan voodoo vampir ya. Dia gua tumbalin terlebih dahulu biar Arcane-nya mokat dulu ya. Telekinetik biarin ngelawan sama telekinetik juga. Dia bawa Reaper 6%, Phoenix gua 9%. Oke, harusnya masih bisa survive ya. Meskipun gua adu gebuk sampai sama-sama mokat, harusnya masih bisa survive lah ya. Let's go. Nah, nanti bakalan ada momen di mana Mommy Passion berhadapan lagi sama si Kruto, langsung kita kritikalin. Udah kayak gitu doang ya. Meskipun agak memakan waktu karena harus geser-geser naga, tapi ya mau gimana lagi? Emang kayak gitu ya caranya ya. Emang kayak gitu coy, supaya bisa menang. Naga gua naga-naga biasa anjir. Nggak bisa langsung kumbu-kumbu skill VIP biar menang lebih cepat gitu. Nggak bisa cok. Naga gua naga-naga biasa bejir. Nah, sekarang ini rematch ya. Sama kayak battle yang pertama tadi. Di depan ada voodoo vampir. Oke. Seperti yang gua kasih tahu di awal mekaniknya, tinggal kita goreng pakai si Kruto. Biarin, aduh gebuk biarin. Sampai si voodoo vampirnya berada di titik darahnya bisa langsung modar, kena kritikal. Nah, kayak gini yang gua, ya elah. Cok, apalah. Phoenix perksinya banyak banget anjir. Ya elah 12% cok, Reaper gua nggak nembus bejir. Oh alah. Kesalahan teknis coy. Yang tadi gua kritikal nggak langsung mokat. Sekarang udah mokat perks Phoenix-nya gede banget. Anjir lah. Ya oke, masih bisa menang coy. Meskipun blunder dikit nggak ngaruh ya. Karena lawan yang terakhir cuma Solar Dragon, adiknya Pertamax tuh. Bisa gua critical like-nya pakai naturnya telekinetik ya. Nah, oke okay, udah menang. Meskipun ada blundernya tapi tetap aja S-win lah ya. Tetap aja menang coy.
Ya, oke. Ini gua sebenarnya bingung mau bikin konten apa ya, karena event-event juga pada mau kelar. Event Maze 20 jam lagi, Heroic Race juga 20 jam lagi. Kemudian event leaderboard juga cuma 20 jam lagi. Udah pada mau kelar, coy. Ya, nanti sore bakalan ada banyak sekali update-update baru yang muncul ya. Oke, buat kalian yang nggak tahu gua lagi ngapain, ini gua lagi yang namanya ngejar XP level ya. Gua spam dengan bikin habitat legendaris sampai ke level 2. Kalau udah level 2, habitatnya itu gua masukin ke storage. Habitatnya gua masukin ke storage supaya dapat XP-nya doang gitu loh. Nah, legend bintang, kok legend bintang. Habitat legend level 4, level 3, level 2 itu gua masukin ke storage semua. Niatnya mau ngejar XP level ya, supaya cepet ke level 150-an lah. Target gua sampai segitu sih. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton dan udah support channel ini. Gua ucapin thank you banget ya. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya, guys. Thank you for watching. See you next content. See you next episode. And bye-bye.